bilang suasana begini, dia cuba juga namain isu perkauman. Hal-hal itu, mereka cuba nak pusing isu kepada si Cina kurus tengkor. Jadi sekalian. Tengkor. Kenyataannya, pandangannya menyebabkan ramai orang patuh hati. Ada yang buat tunjuk perasaan. Termasuk yang tunjuk perasaan, Noreen Mai. Dulu masa dia ketua polis negara, kita tunjuk perasaan, dia bubuk gas. Betul kan? Karena kita berjuang, bersih, kita dapat apa? Akta perhimpunan aman menyebabkan Noreen Mai pun boleh tunjuk perasaan. Betul kan? Siapa tunjuk perasaan? Hantar memerenduk. Okey. Report polis. Okey. Itu semua diizinkan oleh perlembagaan undang-undang negara. Tengkor didakwah di mahkamah. Okey. Dia diikat jamin 5,000. Okey. Bila dia didakwah di mahkamah, biarlah mahkamah selesaikan isu tengkor. Setuju atau tidak? Kenapa kamu tersekat dia baling batu? Nak pecahkan cermin kereta. Ni apa ni? Kamu ingat ini negeri Somalia lah. Ini Somalia ke Malaysia? Dah kamu buat report dah semua. Mahkamah dah dakwa dah. Tunggulah bersama. Ini dah mereka nak ambil undang di tangan sendiri. Paling kita kesal sekali. Isyamuddin Hussein On. Dia menyebut 3 hari lepas. Dia kata, dia ramalkan keganasan akan meningkat menjelang pilihan raya. Ini kenyataan menggalakkan, betul atau tidak? Patutnya sebagai menteri dia kata, sebarang kekacauan, keganasan, kerajaan, polis akan bertindak untuk mengamankan Malaysia. Betul atau tidak? Tapi dia bercakap begitu. Ini menteri dalam negeri yang paling tak bertanggungjawab. Betul atau tidak? Kita nak ganti dah menteri dalam negeri ini? Sebab itulah kita lihat dalam keadaan sebegini rupa. Bila isu perkauman yang dimainkan, saya yakin rakyat semua, Melayu, Cina, India, boleh saja mereka tolak isu perkauman ini, saya yakin Petrojaya kita punya, insya Allah. Sekarang bila saya tinggal ke sini tadi, Jenderal kami akan berucap di Gombak. Malam ini saya 3 ceramah, 1 di Batang Kali, yang kedua di Gombak, yang ketiga di Sentul. Ketiga-tiga tempat, beginilah ramainya. Bahkan di Gombak tadi lebih ramai daripada di sini. Di Batang Kali, ambilkan hadir malam ini. Saya lihat orang-orang India begitu ramai sekali malam ini. Sekarang jenderal-jenderal, bekas jenderal, bekas polis, Datuk Fauzi Syahri, dan yang baru menjadi ahli kita semua hidup, Datuk Ramli Yusof, kemudian Lieutenant Colonel, Lieutenant General Kapil, Laksmana Imran, Jenderal Kani, Jenderal Hashim, sedang bergerak di seluruh Malaysia, bekas polis, bekas tentera, mau kerajaan bertukar, pelihara akan datang. Malam ini bekas tentera ramai atau tidak hadir dalam majlis kita? Saya nak tahu ramai atau tidak. Saya nak test tengok. Kalau saya test sebut kata ini, tentera akan sambut. Gempur. Ya. Gempur. Ya. Gempur. Ya. Itu bekas tentera lah tu. Contoh pergi rumah bekas tentera, tengah dia tidur 4 pagi, jangan ketuk pintu. Gempur. Tengah tidur. Inilah hadirin sekalian. Saya lihat kesedaran menyeluruh. Kalau begini keadaan, kita yakin insya Allah batu kita menang kali ini. Kursi setiap wangsa juga akan kita menang kali ini. Semua wilayah persekutuan sebelah kursi akan dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Boleh?